banjir bukan takdir. Saiki karek rakyate ape elengan apa itu apa tidak peduli terus yang akhirnya menguripe kanggo pribadi-pribadi. Maka penting untuk kesadaran bersama melalui milih pemimpin iki. Rakyat Pati berdaya upaya untuk bagaimana bumi minatani dengan jadi orang sekedar slogan tapi dilakukan apa menenek berbicara setiap 5 tahun nono terpilih memang keraguan tentang siapapun yang terpilih tetap akhirnya pada peduli terhadap lingkungan itu memang ono. Maka aku ya di forum-forum negani dalam rangka ngajak bangun kesadaran apapun fakta Pati yang dilanda banjir gitu. Ini adalah kerusakan dasar ekosistem ini orang cukup bisa diselesaikan karo calon terpilih juga butuh banget kesadaran masyarakat bareng-bareng. Jadi sampai detik ini belum ono calon untuk resep untuk menyelesaikan masalah di Pati belum ono. Masalahnya karpe ape, tapi ape itu kanggo pribadi apa kepentingan rakyat kabupaten Pati. Banjir bukan takdir. Saiki karek rakyate ape elengan apa itu apa tidak peduli terus yang akhirnya menguripe kanggo pribadi-pribadi. Maka penting untuk kesadaran bersama melalui milih pemimpin iki ora mergo mani politik ora mergo duit tapi bener-bener aku ngajak masyarakat Pati untuk lurus yang memang nano ya kondone karo sing dilakoni itu seri kondone.